Okey, sebentar tadi kita telah menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.23 dan jentera pertama daripada Balai Bomber Awang telah tiba di lokasi kejadian pada pukul 12.40. Semasa sampai di tempat kejadian, keadaan api tengah marak di sebelah kiri bangunan kilang ini, sebelah dalam, dan dapat dikawal dalam masa 19 minit oleh Balai Bomber Awang yang dibantu oleh Balai Bomba Bantuan Batu Arang dan juga Balai Selayang dengan kekuatan anggota seramai 29 orang dan dibantu oleh PBS daripada Sejana Sungai Buloh dan juga PBS daripada Tasik Puteri, iaitu seramai 6 orang. Jadi keseluruhan kekuatan yang terlibat di dalam pemadaman pada hari ini seramai 35 orang. Dan jentera yang digunakan iaitu 3 FRT, 2 tanker, 1 MS dan 2 jentera PBS. Setakat ini kerja-kerja overhaul sedang dijalankan setelah dapat dikawal tadi dan masih lagi dalam kerja-kerja pemadaman untuk memastikan tiada sebarang kemerebakan berlaku. Dan untuk makluman keluasan kilang ini adalah 160 kali 140 kaki lebar dan telah merebak ke sebelah kilang sebelah, di mana melibatkan 2 buah rumah pekerja dengan keluasan 20 kali 60 kaki dan tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Dan juga strategi yang digunakan apabila tiba tadi, iaitu Balai Bomber Awang telah menggunakan 2 aliran 2 nozzle, Balai Selayang menggunakan 1 aliran 2 nozzle dan Batu Arang menggunakan 1 aliran 2 nozzle. Itu saja. Punca kebakaran masih lagi kita serahkan kepada bahagian penyiasatan untuk menjaga.